salah satu pemain lokal kebanggaan Timnas Indonesia, Rizky Ridho, mendapatkan tawaran untuk bergabung ke salah satu klub Liga Amerika Serikat, FC Dallas. Tawaran ini berdatangan mulai dari desakan di berbagai media sosial, mulai dari supporter Garuda dan supporter FC Dallas yang berharap agar Rizky Ridho bermain di MLS. Tawaran yang diberikan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan Rizky Ridho sekaligus membantu memperkuat lini pertahanan FC Dallas yang saat ini menjadi salah satu aspek yang perlu dibenahi. Sepanjang musim ini, FC Dallas selalu mengalami kekalahan yang disebabkan oleh kelemahan di sektor belakang. Hal inilah yang memicu para supporter, baik supporter FC Dallas maupun supporter Timnas Indonesia, untuk mendesak FC Dallas agar mendatangkan Rizky Ridho. Rizky Ridho dikenal sebagai salah satu pemain belakang yang dianggap memiliki potensi besar dalam memperkuat sektor pertahanan. Di berbagai kompetisi tingkat internasional, Rizky Ridho selalu tampil luar biasa dan tak pernah tergantikan di skuad inti Timnas. Pemain berusia 22 tahun itu sukses menunjukkan ketenangan, kecepatan, dan kemampuannya dalam membaca permainan. Karakteristik inilah yang menarik perhatian para supporter FC Dallas, bahwa Rizky Ridho lah sebagai jawaban dari kelemahan tim kesayangan mereka. Banyak pendukung yang merasa yakin jika pemain Persija itu dapat membawa FC Dallas bersaing di papan atas MLS. Supporter FC Dallas menaruh harapan agar timnya segera mendatangkan Rizky Ridho dan menebus klausul sisa kontrak Rizky Ridho di Persija Jakarta yang dikabarkan akan berakhir sampai bulan Juni 2026. Seandainya bursa transfer Rizky Ridho terwujud, maka kapten Persija Jakarta itu akan bermain bersama kiper Timnas Indonesia, Martin Paes, yang juga merupakan punggawa dari FC Dallas. Tentu ini akan menjadi suatu keuntungan bagi FC Dallas dan juga Timnas Indonesia untuk meningkatkan keharmonisan keduanya di lini belakang. Terkait desakan para supporter, kabarnya manajemen FC Dallas saat ini sedang mempertimbangkan apakah Rizky Ridho berminat bermain di FC Dallas. Jika Rizky Ridho menerima tawaran supporter FC Dallas dan Persija bersedia melepaskan Rizky Ridho, maka tak menutup kemungkinan Rizky Ridho akan berseragam FC Dallas dalam waktu dekat ini. Bagaimana menurut pendapat supporter Jakmania? Apakah kalian setuju jika Rizky Ridho bergabung ke FC Dallas? Berikan pendapat kalian di kolom komentar.